Halo guys, sudahkah Anda shopping hari ini? Di video kali ini saya mau praktekkan cara belanja online, khususnya di Tokopedia melalui aplikasi. Kalau kamu belum tahu caranya, silakan simak video ini sampai akhir. Dan bagi yang sudah tahu, silakan simak juga video ini sampai akhir, karena ini adalah pemaksaan. Biar videonya nggak terlalu panjang, saya anggap kamu sudah punya akun Tokopedia ya. Jadi langsung saja kita buka aplikasinya. Di sini ketikkan barang yang kamu cari. Saat ini saya sedang butuh kertas A4. Sebenarnya saya udah searching ya. Kertas A4. Dan di enter. Dan dengan sekejap saja muncul hasil pencarian barang-barang yang tersedia di Tokopedia. Yang tentunya banyak sekali. Seperti ini guys. Di sini kamu bisa melakukan filter. Misalnya kamu pengen cari barang bekas, pengen dari official store yang ada bebas ongkirnya, bisa COD dan sebagainya ya. Sidu kertas fotokopi 70 GSM. Saya klik di sini. Di sini kamu bisa lihat detail barangnya, sudah terjual sebanyak 2.742 dengan review sampai 4,9 bintangnya. Untuk melihat review bisa kamu klik saja seperti ini, recommended seller, barang udah 2 kali reorder dan sebagainya. Jadi di sini kita bisa beli langsung atau tambah keranjang dulu. Kita beli langsung. Sidu kertas fotokopi 70 gram, banyaknya barang satu. Alamat pengiriman silakan tuliskan alamat masing-masing yang lengkap ya. Jangan lupa ditambahkan patokan seperti misalnya rumah pagar hijau yang ada anjing galaknya. Untuk pengiriman usahakan kita mendapatkan gratis ongkir ya. Di sini bebas ongkirnya tidak aktif karena kamu belum memenuhi minimal pembelian 50.000 ya. Karena harga barangnya itu 45.000. Jadi saya rasa sayang ya, nggak dapat free ongkir, jadi saya beli 2 barang aja untuk ngeprint alamat dan sebagainya. Nah, baru aktif dia bebas ongkirnya, kita pilih dan pilih metode pembayaran yang kamu akan gunakan seperti misalnya GoPay, OVO, transfer virtual, atau bisa juga melalui pembayaran di Alfamart, Indomart, JNE dan kantor pos. Kali ini saya menggunakan pilihan GoPay Later. Dan terakhir, kamu jangan lupa mengaplikasikan promonya ya, bisa dicek di sini. Di sini ada pilihan-pilihan promo yang biasanya secara otomatis terpilih seperti ini, misalnya cashback ini langsung terpilih di sini ya. Kamu bisa hemat 6.800, lumayan kan enggak? Pakai promo dan total bayarnya Rp105.140. 2 barang untuk kertas fotokopi ini. Alamat rumah pastikan sudah sesuai dengan alamat kamu. Bebas ongkir kita pilih. Di sini wajib asuransi, jadi otomatis terpilih juga. Setelah promo terpakai, total bayarnya bisa dilihat di sini. Oke, dan sekarang kita bisa bayar. Saya masukkan PIN dulu ya, guys. Beres, kita tinggal go. Tunggu sebentar ya, pembayaranmu lagi diproses dan selamat, pembayaranmu berhasil. Pesanan akan diteruskan ke penjual. Silakan cek status pesananmu di daftar transaksi. Lihat daftar transaksi dan di sini kita bisa melihat detail barang yang baru saja kita pesan sedang menunggu konfirmasi dari penjual. Kita bisa klik untuk melihat detailnya. Seperti inilah detail pembelian kita. Kita tinggal menunggu barang. Setelah barang dikirim dan sampai di rumah, yang kita pikirkan selanjutnya adalah bagaimana cara membayar tagihan GoPay Later tadi. Baiklah guys, sekian dulu video dari saya kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk mendapatkan konten berfaedah seperti ini lagi. Sampai jumpa dan selamat berbelanja.